Pemerintah Kabupaten Bandung medalkan pemasrahan modal non-permanen pinjaman dana bergulir serta masrahkan subsidi bunga ke masyarakat Kabupaten Bandung, utamana pelaku UMKM. Eta program pemasrahan modal non-permanen teh dipiharap mampu nambahan pelaku UMKM serta ngurangan jumlah anu ngaraligeuh di Kabupaten Bandung. Minangka tarekah ngahangkeutkeun deui widang ekonomi masyarakat, Pamarentah Kabupaten Bandung medalkeun program pemasrahan modal non-permanen pinjaman dana bergulir sarta pemasrahan subsidi bunga ka masyarakat. Dinamprone eta program pemasrahan modal non-permanen teh dikokolakeun keur ngarojong karep masyarakat utamana pelaku UMKM sangkan bisa makalangan deui satuta sasalad COVID-19. Bupati Bandung Dadang Supriyatna nandeskeun eta pamasrahan pinjaman bergulir tan bunga teh dipiharep bisa dimangpaatkeun ku sakumna pelaku UMKM lebah numuhkeun deui usahana. Eta prak-prakan masrahkeun bantuan modal usaha tan bunga teh rukun gawe jeung Bank BPR Kertaraharja sarta Bank BJB. Tentunya pada waktu saya sudah dilantik ini sudah berjalan. Pertama, bulan pertama itu pinjaman modal bergulir tanpa bunga ya, karena ini salah satu program prioritas yang tentu kenapa kita lakukan dan kita programkan, karena memang masih banyaknya bank emok merajalela di lapangan ini yang tentunya harus kita sikapi. Nah, polanya bahwa kita siapkan anggaran yang disimpan di Bank BJB dan di BPR dengan pola pinjaman modal non-permanen dengan cara 3 tahun dikembalikan dari banknya kepada Pemda. Nah, adapun penyalurannya itu programnya dari BJB langsung ke masyarakat atau nasabah. Nah, yang memenuhi persyaratan tentunya. Nah, masyarakat memang tidak dibebankan bunga. Ya, itu semua disubsidi oleh APBD, gitu kan? Jadi itu polanya. Nah, ini kalau toh ini berhasil masyarakat atau nasabah pinjaman modal bergulir tanpa bunga berhasil, maka bisa ditingkatkan dengan selanjutnya adanya program. Dirina miharep eta program pamasrahan modal non-permanen pinjaman bergulir serta pamasrahan subsidi bunga teh mampu ngurangan jumlah warga nu ngaraligeuh di Kabupaten Bandung anu kungsi nambahan nalika sasalad COVID-19. Rezitia Prasaja, Bandung TV.